Tuan, Allah bukan nak tengok kejayaan kita mengendalikan keluarga kita, tapi Allah nak tengok usaha kita di dalam membaiki keluarga kita. Itu sahaja. Kalau kita kata kita nak anak yang terbaik, contohnya anak kita kadang kita komplain, tak dengar cakap, tak dengar cakap, tak dengar cakap. Anak Nabi Adam AS bukan takat angkat tayar motor je, bunuh adik sendiri sendiri. Kalau nak komplain bini kita, bini kita cuma rajin beli tudung, bawal, tenggiri, kembung, jenahak je. Tapi bini Nabi Nuh kafir. Kalau kita nak komplain adik-beradik kita lah, tak datang kenuri rumah kita. Adik-beradik Nabi Yusuf campak dia dalam perigi buta. Jadi cabaran sebenarnya untuk kita tu terlalu kecil berbanding cabaran yang Allah utuskan kepada para nabi dan yang lainnya. Ya. Yeah?